Baik. Apakah Bapak sudah siap? Semangat, Pak. Timekeeper sudah siap? Siap. Pak polisi siap? Siap. Maka dalam hitungan 3, 2, 1, mulai. Alhamdulillah, saya nggak nyangka bisa dapat uang sebanyak itu. Saya dikasih waktu 30 menit untuk belanja menghabiskan uang tersebut. Pak, ini waktunya jalan terus. Ayo, Pak. Ayo, siapa ya? Sampainya di pasar, saya langsung lari ke toko kasur. Lari, Pak! Golok, Pak! Nyebrang, hati-hati, Pak! Iya. Woi, Pak! Pak, kita ini kayaknya ada di sini, kita cari kasur dulu ya, Pak, ya? Iya, siap. Iya, yang murah-murah, Pak, yang murah, tapi tetap bagus nih, Pak. Ini, ya. Ini berapa harganya nih? Ini yang ukuran kecil apa ukuran gede? Yang kecil berapa nih? Kalau ini 9,5. Mau berapa, Pak? Hah? Mau berapa, Pak? Tiga aja. Tiga? Segede gini semua apa lebih gede? Hah? Udah, yang ukuran ini aja. Oh, ukuran ini aja cukup? Ukuran ini aja, tiga. Ya udah, ukuran ini tiga. Beli tiga, tambah diskon ya. Satu. Ya, beli tiga. Bantal juga nggak ada, bantal bonus. Ini yang rebonded, garansi 5 tahun. Ini garansinya 5 tahun nih ya, Pak? 5 tahun. Ya, Pak? Oh, 26 menit lagi. Terus lemarinya, Pak. Lemarinya yang... Seperti yang sama-sama kita sudah melihat bagaimana keadaan di rumah Bapak Hidayat, pilihan yang sangat tepat. Bapak Hidayat membeli kasur untuk layakkan ibu dan istrinya agar lebih nyaman tidur. Hari berapa ini? Sekarang atas sudah kasih 7,5 aja. Oh, tapi bonus bantal ya, Pak ya? Bonus, ada pick up nggak, Pak? Ada. Berapa, Pak, sekalian sewa pick up ya? Ya udah, kasih 300 aja. Tapi ini, antri nih, Pak, nanti saya bakal naruh barang juga. Iya, Pak ya? Boleh ya, Pak ya, dibantu ya, Pak ya? Udah, kita sekarang langsung hitung di bonnya di depan aja ya, Pak. Saya beli 3 kasur untuk ibu saya, untuk anak istri saya. Selain itu, saya beli lemari, karena di rumah nggak ada lemari. 3.150.000. Coba ini, Pak. Iya, pelan-pelan ya, Pak. Iya. Saya bantu ya, Pak. Iya, silakan.
untuk kita tidak banyak, Bapak. Gimana cara sudah cepat jalan, pokoknya dua sejarah. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 700, totalnya jadi 3.150.000. Kembali 50.000, Pak. Iya, Pak. Bonus bantal sama guling ya, Pak ya. Iya, ya, makasih ya, Pak. Ini, Pak. Ini, Pak. Ya, Pak. Iya, Pak. Ayo, Pak. Lurus terus, Pak. Lurus. Ayo, Pak. Toko buah di mana? Toko buah. Buah. Beli buah apa? Ini apa namanya? Beli apel aja saya tuh. Mau beli buah apa? Berapa kilo, Pak? Hah? Di situ saya beli jeruk, melon, apel, dan juga pisang. Ini, Pak, coba ya, Pak. Manisnya, Pak. Iya. Iya, iya. Ini, Pak. Bapak aja, Pak. Ayo, semangat, Bapak. Nih, diangkat aja, nggak apa-apa. Dimasukin aja, Pak, biar nggak rugi nih. Masukin sini, nah. Yang ditung, Pak. Dilung, Pak. Waktunya, waktunya, waktunya. Aduh. Ayo, Pak, cepet. Aduh, bisa banget lagi ini, mau keputar. Jadi semua 200, Pak. 200, itu nggak, Pak, ya? 200 ribu. Satu, dua. Ini, Pak, ya? Ada tambahan bonus, Pak. Ini, nih. Tambahin satu nih, apel nih, Pak, nih. Iya, ya, sampai ya, Pak, ya. Makasih ya, Pak, ya. Bapak, sekarang mau kemana, Pak? Patah-patah hati aja. Iya, ya. Ayo, ya, Pak, ya, Pak. Halo, halo. Iya, ya, Mister. Ini masih di tempat buah. Bapaknya katanya mau ke tempat aki dulu. Sini. Ke tempat aki. Barusan saya mendapat kabar dari Zara dan Pak Hidayat sekarang sedang menuju ke toko aki. Dan di toko aki itu juga Bapak Hidayat mencas akinya untuk penerangan di rumah. Tapi yang saya dapat laporan, Bapak Hidayat memutuskan untuk membeli aki yang baru dengan alasan aki yang lama tidak bisa berfungsi dengan baik di rumah. Nah, mau beli aki deh, Pak, yang bagus ya, Pak, ya, buat serap. Yang baru ya, baru mana, berapa harganya? Pilih, Pak, pilih, Pak. Yang itu, Pak. Yang itu, Pak, ayo, Pak. Yang itu ya, Pak, ya. Yang bagus, yang bagus. Ayo, Pak, buruan, Pak. Ini waktunya jalan terus, Pak. Masya Allah. Ayo, Pak, ini berapa harganya? Oh, 10% dari 900. Udah di diskon ya, 1 juta jadi 900 ribu ya. Iya, Pak. Niatnya saya mau ngambil aki saya yang dicas. Tapi akhirnya saya beli aki yang baru. Karena aki yang lama sudah rusak. Apa? 800 ribu, kurang 100 ribu lagi ya, Pak. Dihitung lagi, Pak. Ya. Jangan sampai salah, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih nih, Pak. Ya, berapa ya, tinggal? 20. Setelah dari toko aki, saya lari ke toko emas. Saya beli kalung untuk istri saya karena selama ini belum pernah beliin istri kalung. Ayo, Pak, ayo, Pak. Ayo, Pak, kita cari toko emasnya, Pak. Toko emas sebelah mana, Pak? Sana ya. Ayo, ya, ya, Pak. Ayo, Pak. Pak, beli emas, Pak. Iya, iya. Pak, 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 di sini, Pak, 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 Pak. Sini, Pak, sini, Pak, sini, Pak, sini, Pak. Yang berapa gram, Pak? Ya Allah. 24 karat. Iya, iya. Mas, Mas, ya buat istri ya? Iya, buat istri. Berapa gram, Pak? 4 gram? Iya. 4 gram. Langsung. Tadi belanja kalung aja. Tadi 5 gram. Oh iya, tadi kaget banget soalnya buru-buru tadi. Rame banget. Semoga bisa balik lagi ke toko ini. Uang kaget, maju terus. Udah murah nih ya? Udah. Gak bisa kurang dikit. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 nih. 2 juta dihitung dulu ini ya. Ya Allah, Pak. Ayo, Pak. Pak, Pak. Ayo, Pak. Dihitung pas.
dipasin aja ya. Pasin aja ya, 4 juta. 4.550.000 dipasin ya, bantu ya. Minta bonnya ya, Pak ya. Ini enggak ada kantongnya nih, Bu, ini. Ini kantongnya ada nih, Bu. Biar aman. Iya. Uangnya udah pas kan ya, Bu? Ayo. 4.550. Pak cepetan, Pak. Tunggu banget pulang malam sih. Ya, Pak. Ya, satu, dua, tiga, 4.550.000. Ini kantongnya ya, makasih ya, Mbak ya. Beli apa, Pak? Abis ini, Pak. Beli-beli popok ya, Pak. Beli popok. Ayo, ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Kesana, kesana, Pak. Kesana, Pak. Tukang popok di mana? Tukang popok? Tukang popok di mana, Pak? Tukang popok di mana, Pak? Turun di bawah. Turun ke bawah, ya. Turun ke bawah, Pak. Ayo, Pak. Lewat sini, 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 Pak. Kiri Pak, kiri sini Pak, kiri Pak, kiri Pak, kiri Pak. Sini Pak, ayo Pak. Sini Pak, ayo jalanannya. Tukang popok di sebelah mana Pak? Ayo Pak. Tukang popok di mana? Tukang popok di mana ya? Oh ini. Ini Pak, 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 Pak. Mana? Setelah dari toko emas, saya lari ke toko popok. Di situ saya beli popok 3 bungkus buat ibu saya. Oh ini nih. Iya. Ini total 75. 3. 3 cukup ya, 3 cukup. 3 cukup. 3 cukup, Pak. 3 cukup. Iya, cukup sudah. 55. Beli murah ya, Bu. Jangan mahalin ya. Ya Allah. Harga standar aja, Mbak. Waktunya 18 menit lagi. Sini Pak, kita masih di sini Pak, kita belum bayar. Ya. Alhamdulillah lumayan lah buat nama-nama rezeki orang pasar. Mudah-mudahan uang kaget selalu eksis deh, selalu belanja deh ke pasar-pasar tradisional. Biar membantu masyarakat yang di pasar. Uang kaget maju terus. Dari berapa itu? Selama. Ini kumpul aja kayak mau ngambil BLT nih. Tiga. Tambah dua lagi, Mbak. Habis. Oh, habis ya udah berarti ini aja totalnya jadi 300.000. Satu. Dua, tiga, nanti kita ambil bonnya aja yang kita pegang ya Pak ya. Ya ini pegang nih Pak, ini bonnya ya, nanti kita ambil lagi ya Pak ya. Ya ayo Pak, sekarang kita cari apa nih Pak? Cari apa Pak, kita mau cari apa lagi Pak? Beli baju aja lah. Mau beli baju aja buat anaknya Pak, apa buat istrinya? Buat istri saya. Nih, permisi, yang jual baju remaja di mana ya? Baju remaja. Baju remaja. Yang jual baju buat anak perempuan remaja di mana ya? Oh ini Pak, ini. Oh ini. Nah. Buat hidup Pak Gamis.